Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW dan JMW Interior di workshop saya tentunya, di mana kita belajar tukang JMW Interior. Para pemirsa, para dunsanak semuanya, kali ini kita tidak membahas tutorial, cuman bagaimana delivery saya mengantar suatu barang, memasang barang-barang atau menginstal suatu barang, kemana perjalanan saya, gimana cara pemasangannya, dan bagaimana situasi jalanan atau situasi tempat kami memasang. Mungkin video ini hanya sekedar melihatkan kepada Anda bagaimana situasi kita menginstal atau situasi kita dalam lapangan dan deliverynya. Oke, semoga video ini dapat menginspirasi Anda bagi yang mau buka usaha atau mau sekedar melihat video dan berbagi sharing pengalaman. Dan ini saya tegaskan bahwa video ini bukan untuk mendikte atau mengajari seseorang, karena saya juga masih belajar, dan ini hanya sekedar berbagi dan share. Semoga ini bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Oke, mari kita tonton. Bismillah. Bismillah, tepatnya tanggal 1 Mei tengah malam, kami memuat barang, memuat semua barang interior yang mau kami antar ke Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, tepatnya di Tarusan. Itulah tempat kami pemesanan di sana. Kami akan install barang, semoga selamat di tujuan. Kami berangkat jam 2 malam dari sini. Nah, inilah situasi perjalanan kami. Kebetulan kami menembus rimba belantara, mulai dari kota saya, kota Solo, sampai ke pesisir selatan. Kami banyak jalan-jalan yang berliku, jaraknya lebih dari 100 km, para pemirsa dan dunsana. Kami berangkat jam 2 malam, mungkin kami tiba di sana besok siang. Oke, lanjut, bismillah. Kita istirahat dulu. Ketika sampai di masjid, kami sholat subuh di masjid ini. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita kembali. Nah, kita sudah memasuki Kabupaten Pesisir Selatan, tetapi masih belum sampai ke tujuan. Ini sekarang jam 6 pagi, hari fajar sudah mulai menyingsing. Jam 7 pagi kami nyampai dan masih ada bunyi jangkrik. Oke, kita beres-beres, kita mau bongkar barang dan langsung bekerja. Dan ingat, kami masih belum tidur, tapi ini harus selesai dan tahan tidur untuk 2 hari. Kita mulai menginstal kitchen set dan barang-barang yang lainnya. Mari silahkan lihat video kami. Semoga bermanfaat. Inilah kitchen set portable bawah, dan ini kitchen set gantungnya
dan ini casing kulkas yang telah kita buat sebelumnya. Inilah tampilannya. Oke, minat? Mari pesan ke JMW Interior. Alhamdulillah telah selesai pekerjaan kami di pesisir selatan. Kami pulang dulu, kami belum tidur dan hari juga sudah malam. Kami menuju kota Solo. Semoga kami dapat tidur esok harinya. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di subscribe.